Lagi di channel Hakai Zone. Baiklah, kali ini kita akan mainkan game baru lagi, yaitu yang belum ada di Play Store ya. Gua downloadnya nih di TapTap. Ya, kalian bisa cari juga di 9game, tapi gua downloadnya dari TapTap. Pokoknya TapTap 9game tuh atau Kyoku App itu tempat inilah download-download game yang enggak ada di Play Store. Jadi gua pengen coba ini Dead by Daylight. Ini sebenarnya game PC nih, lumayan berat kalau main di PC. Ya, speknya harus yang harga PC 5-6 juta gitulah. Oke, kita langsung aja masuk. Nah, udah masuk ya. Ini tutorial kalau nggak salah ya. Ya. Kita pilih jadi siapa ya? Necromorph. Ya, coba. Oh, tutorial. Kita jadi ini orang. Tapi grafiknya gini banget ya. Gimana cara naik ini? Grafiknya kan gini, ini karena belum di setting ya, jadi gini deh. Oh, buat di HP mungkin ya. Pokoknya kita harus tugasnya itu sama kayak di game yang PC itu, repair generator, benerin baik yang sampai ketahuan sama si ini pembunuh berantai itu. Generatornya gue pun nggak tahu, gue harus nyari keliling-keliling gitu. Tadi sebelah mana generatornya? Ya gue tahu, depan gitu. Lompatin cuk, gimana sih? Ini dia generatornya di depan ini. Ini kok grafiknya rusak banget gitu. Oke, kita repair. Pokoknya jangan sampai salah kalian ya. Salah aja, aduh, datang tuh orangnya. Waduh, meledak. Kabur deh, kabur. Enggak bisa kita lanjutin lagi. Dia datang. Udah kejar nih cuy. Jadi gue rasa slow aja sih. Ini masih tutorial gitu. Pokoknya jangan sampai kelewat gitu. Mana nih, harus siap-siap kalian. Ledak men. Ya ini tutorial aja kok, gak perlu takut lah.
sampai ke kota itu kalian harus udah mencet ya. Dan kayak gue ya, pas kalian nanti ayo sedikit lagi waktunya. Mantap baru sekali tuh. Baru juga tutorial ini. Nah, lumayan susah juga ya cuy. Kacau. Mau habis waktu kita. Oke. Gak ada sih monsternya, mana masih oke, udah hidup lama tuh. Oh my lord, target tuh tunggu bisa lari. Recovery bisa recovery sendiri gitu loh, tapi tetap aja. Nah, ini masih berontak bisa ini. Digantung. Ternyata emang ya lumayan lah. Lumayan pak ya. Wah ini kawan masih bisa nolong. Thank you bro, thank you. Kita biarin dia memperbaiki sendiri, gue yang gak bisa tuh harus bantu dia gitu. Dia ini sama persis ya. Oh enggak, oke udah banyak. Lari secepatnya lah. Oh god. Di mana? Sana bukan? Di tempat awal gitu loh. Dia juga ngasih tahu lagi di mana tempatnya. Ada orang kita ya kan sekarat gini. Man bro, oh my lord, oh my lord. Untung dia di mana aja dulu. Thank you.
datang tuh dia. Oke, kita bisa lari. Oh my lord. Udah gila, hampir aja. Oke, mungkin gamenya segitu aja dulu ya. Ya kan? Oke, mungkin gua akan tunjukin ini game di next video di selanjutnya. Gua mau cari pengaturan dulu sebenarnya nih. Ini gimana sih grafiknya biar bisa bagus gitu loh. Oke, makasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share video ini. Cek linknya di description. Dan follow gue di apa namanya, Keep TV. Gue sertakan ID-nya. Gue sering live stream di situ juga, main game. Oke, jangan lupa kalian follow ya. Di game ini juga ada di Nimo TV, masih coming soon. Oke, jangan lupa di subscribe ya. Oke, buat semuanya, terima kasih banyak.